Have you ever felt? Are you listening? Damn. Kita apa itu? Kelas itu Pak. Kelas. Kelas 12. Dua kelas ya? Ah, 12. Keliling. Keliling Pak. Sudah keliling ya? Ya, keliling. Sudah keliling. Tapi kawatnya sudah habis. Tapi kawat kawat di atas itu habis Pak. Kenapa habis? Udah laku. Ah, biasa kan. Yang banyak maam di maling juga kan. Kamu masih Yusuf. Kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan arahkan dengan teman-teman. Yang pertama, pilihan kita menjadi guru ini bukan pilihan seperti apa, tapi pilihan kita sendiri. Artinya hati nurani kita sendiri ingin menjadi guru, bukan disuruh oleh orang lain. Nah, konsekuensi dengan pilihan kita sendiri pasti kita harus bertanggung jawab
harus ikhlas. Ya. Tidak ada istilahnya aku kesal jadi guru. Tidak ada istilah itu. Jadi kita sudah memilih profesi kita jadi guru, ya ikhlaslah, tekunilah, nikmatilah ya dengan tugas ini. Walaupun kita tahu kalau hitung-hitungan gaji ya pasti belum seimbang kan. Nah, tapi yakinlah Allah Maha tahu, Allah Maha besar. Walaupun gajinya sedikit ya berkah, minta-minta kan, kita minta berkah. Nah, karena itu ada tidak ada kepala sekolah itu bukan masalah ya secara fisik. Dan kepala sekolah itu wibawanya tetap ada di sini, rohnya tetap ada di sini, walaupun ada kepuasan batin, kepuasan hati nurani menerima suatu keputusan itu berdasarkan kemufakatan atau musyawarah. Nah, kita bersama. Jadi musyawarah itu, pemilihan itu harus diperbanyak. Ya, diperbanyak, ya, konsultasi ilmu diperbanyak. Kita tidak boleh otoriter sekarang. Jadi mengambil keputusan itu harus aspiratif, ya. Harus aspirasi teman-teman. Itu lebih bagus dibandingkan kita sendiri yang bertindak. Jadi kita tampung dulu sumbang saran kawan. Sehingga keputusan kita insya Allah diterima oleh mereka. Nah, tapi satu hal, apapun problem kepala sekolah ataupun guru misalnya dan lain, saya tidak mau anak dikorbankan. Ya, misalnya kamu purik atau luat dengan pemilihan, udah enggak usah ngajar, pokoknya enggak pergi lah anak. Nah, itu enggak boleh. Ya luat dengan pemilihan, pemilihan saja purik, korbankan dia, tapi anak enggak boleh dikorbankan. Saya amanahkan itu ya, tidak boleh mengorbankan anak apapun masalah kalian. Jadi anak orang itu harus diajari. Jadi jangan mengalaskan kurang honor, Pak Nihan benci dengan aku, itu bukan urusan Pak Nihan. Ya. Jadi urusan itu selesaikan baik-baik, tapi anak tidak boleh dikorbankan. Nah, lalu kemudian saya juga mohon kiranya kalau memang ada sesuatu yang perlu disampaikan, ya tidak apa-apa, saya sekarang di sini sampaikan aja. Kalau kita rembuk, pilihan bisa berubah. Kalau memang ada ya sesuatu yang tidak baik, karena manusia itu tidak ada yang tidak mau baik, mau semua. Cuman kita itulah punya kelemahan, punya kekurangan. Ya kalau ada yang lebih baik, ya nurut. Dan kepala sekolah saya rasa bisa nurut kalau memang ada yang lebih baik. Nah, kita bersyukur katanya sudah bangun WC, sudah bangun musola, sudah ada sumur bor. Ya beliau baru 7 bulan sini sudah ada sesuatu apa namanya torehan tangan istilahnya kan untuk memajukan sekolah. Nah, tinggal KBM-nya meningkat belum. Nah ini yang penting disiasati oleh wakil kepala sekolah. Saya minta ada supervisi kelas. Sudah pernah supervisi kelas? Sudah. Jadi lakukan supervisi. Maaf dengan guru-guru, bukan kita ingin mencari kesalahan atau mengajari ya. Kita sama-sama guru. Tapi guru yang sudah senior, yang sudah punya kemampuan bagus mengajarnya, apa salahnya menularkan pada teman-teman yang junior yang memang dianggap belum mampu. Bukan berarti cara guru senior itu lebih baik, mungkin belum. Masih ada yang lebih baik lagi. Tapi paling tidak kita guru yang junior ya bisa membandingkanlah cara kita dengan cara teman-teman yang sudah senior. Nah, jadi kita terbuka saja, kalau hati kita terbuka enak ya. Dan kita kalau dalam sekolah ini tidak ada istilahnya yang saya pintar sekali, saya bodoh sekali, tidak. Ya kita saling rasa, saling ngasih. Yang baik tularkan yang belum baik, atau yang junior minta pengetahuan kepada yang senior. Lalu anak-anak mau didisiplinkan, mau tidak mau itu didahului oleh guru dulu. Jadi kalau gurunya sudah disiplin, kamu itu akan dikenang sampai dia tamat itu masih terkenang. Tapi kalau kamu itu tidak disiplin,
Kamu tunggulah nanti, waktu dia sudah tamat nanti dia tidak akan mengenang kita. Guru itu kalau ngajar, ica-ica, tidak pernah serius. Atau guru itu kalau ngajar, dia beda ilmu itu sebenarnya, ngabis-ngabis kejam. Itu dinilai semua oleh siswa. Guru itu kalau bel, tepat waktu. Nah ini dilakukan, jadi kita punya identitas ya. Kalau guru itu mendisiplin, terus anak disiplin dia. Kalau guru itu tidak boleh, kita tidak terlambat. Tapi kalau guru itu, sudahlah. Walau bel, dia belum kemasuk, pasti setengah jam, dia mundur-mundur. Nah, itu dihitungnya semua oleh siswa. Nah, karena itu guru, kalau ingin mendisiplinkan anak, mau tidak mau kita disiplin dulu. Jadi datang, itu lebih awal. Kalau setengah delapan masuk, kan? Iya. Setengah delapan, ya kita kurang dari itu, paling tidak tujuh seperempat, kita sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Nah, kalian lihat kan banyak perempuan, ya. Kita tahu kerja perempuannya dobel. Yang pertama ngurus laki, tidak kan belum laki, kamu terlambat terus. Wah, salah itu, laki ada, aku diurus. Nah, jadi, laki-laki itu lebih mudah untuk disiplin dibandingkan dengan perempuan. Apalagi perempuan banaksir, nah kita kadang-kadang ada toleransinya, ada maklumnya, asal tidak mengganggu jam belajar. Tapi yang laki-laki tidak ada masalah. Jadi disiplin. Nah anak ini kalau sudah kita disiplin, mudah-mudahan ya, dia akan terus tertanam disiplin itu sampai ke rumahnya. Yeah.